Gubernur Jambi Fahrori Umar mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan dalam upaya mengembangkan pariwisata. Hal itu dikemukakan Fahrori saat menutup Festival Kerinci 2019 yang bertempat di lapangan PTPN 6 Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Penutupan Festival Kerinci 2019 ini turut dihadiri oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Gubernur Jambi, dan jajaran lainnya. Masyarakat setempat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam event tersebut, termasuk dengan diadakannya stand produk-produk Kerinci. Fahrori menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, kota, dan pihak-pihak terkait dengan bantuan pemerintah pusat. Potensi wisata yang ada di Provinsi Jambi harus dimaksimalkan untuk menjadikan wisata Provinsi Jambi semakin maju. Ketua Panitia Pelaksana, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci, Ardinal, menyampaikan pihaknya berupaya supaya Festival Kerinci menjadi salah satu event unggulan dalam kalender wisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dari Jambi, Aris Syafriandi, Tribrata TV, Salam Tribrata.